Okey, tadi kita tengok tentang jarak, mencari jarak di antara dua poin. Sekarang kita nak cari titik tengah di antara dua poin. So, bila kita ada dua poin, okey, bila kita ada dua poin, so kita akan ada satu garis yang menghubungkan antara dua poin ni, di mana kita boleh mencari jarak garis ini. Sekarang kita nak tengok macam mana kalau kita nak cari titik tengah untuk kedua-dua poin ni. Di mana ke titik tengah untuk straight line yang menghubungkan kedua-dua poin ini? Okey. So kita boleh guna formula x1 plus x2 bahagi 2 dan y1 plus y2 bahagi 2. Okey, sebab bila kita nak cari titik tengah, maksudnya titik ini haruslah ada dua koordinat. Okey, satu koordinat x, satu koordinat y. So, untuk kita cari koordinat x, formulanya adalah x1 tambah dengan x2 bahagi dengan 2. Dan untuk kita cari koordinat y, formulanya adalah y1 tambah dengan y2 bahagi 2. Okey, so kita akan dapat satu koordinat di mana koordinat ini mewakili titik tengah untuk garis lurus yang menghubungkan dua poin. Okay, so titik tengah untuk garis lurus yang menghubungkan dua poin. Kita tengok example. Okay, so find the midpoint of P, point P, di mana koordinat point P adalah 2, 1, dan point Q, di mana koordinat point Q adalah 4, -7. Okay, katakanlah ini kita punya X1, Y1. Again, sebenarnya tak kisah mana satu X1, Y1, mana satu X2, Y2. Okey, yang penting pasangannya mesti sama. So, untuk kita cari midpoint, midpoint akan ada koordinat X dan koordinat Y. Nak cari koordinat X, formulanya adalah X1 tambah X2 bahagi 2. Dan nak cari koordinat Y, formulanya adalah Y1 tambah Y2 bahagi 2. So, X1 kita 2, X2 kita 4. So, 2 tambah 4 bahagi 2, kita dapat 3. Okey. Y1 kita 1, Y2 kita -7. So, 1 tambah -7 bahagi 2. So, 1 tambah dengan tolak-tolak. 1 tolak 7, -6. -6 bahagi 2, -3. So, kita dapatlah midpoint untuk line PQ adalah 3, -3. Maksudnya, koordinat midpoint itu adalah pada X sama dengan 3, pada Y sama dengan -3. Okay, tengok next example. Given a straight line which passes through the points R, 2, 3 and T, 0, 6. Okay, so kita ada straight line, di mana straight line ini dia melalui dua point ini. Point yang pertama adalah 2, 3, point R, dan point yang kedua adalah 0, 6, point T. Sekarang soalan minta kita cari titik tengah untuk straight line ini. So, titik tengah ini dia akan ada nilai X dan Y. Formula untuk cari nilai X adalah X1 plus X2 divide by 2. Dan formula untuk cari Y adalah Y1 plus Y2 divide by 2. Okay, so ini adalah kita punya X1, Y1. Ini kita punya X2, Y2. So, X1 kita adalah 2 tambah 0 bahagi 2 sama dengan 1. Okay, Y1 kita adalah 3 tambah 6 bahagi 2. So, 3 tambah 6, 9. 9 bahagi 2 adalah 4.5. Okay, so koordinat kita, koordinat titik tengah yang menghubungkan R dan T adalah 1. 4.5 adalah 9/2, ataupun awak boleh tulis 1, 4.5. Okey, maksudnya koordinat X adalah 1, koordinat Y adalah pada titik 4.5. Okey, next. Find the value of J and K if given the midpoint of PQ is 3 bahagi J, 5 tolak K bahagi 3, where point P equal to -3, 5 and Q adalah 6, 7. Okey. Yang ni dia tricky sikit. Dia suruh kita cari value J dengan value K. Diberi yang ini adalah midpoint untuk PQ. Dia dah bahagi kita. Midpoint untuk garis PQ adalah 3 bahagi J, 5 tolak K bahagi 3.
So dia suruh kita cari apa dia nilai J, apa dia nilai K. Dia bagi kita poin P adalah -35, poin Q adalah 67. So apa yang kita kena buat, mula-mula kita carilah dulu midpoint PQ. Nak cari midpoint PQ, kena cari koordinat X dan koordinat Y. Nak cari koordinat X, formulanya X1 plus X2 bahagi 2. Nak cari koordinat Y, formulanya adalah Y1 plus Y2 bahagi 2. Katakanlah ini X1, ini Y1. So, ini X2, ini Y2. So, X1 kita -3 tambah X2 kita 6 bahagi dengan 2. So, -3 tambah 6 adalah 3. 3 bahagi 2 adalah 3/2 ataupun 1.5, mana-mana. Okay. Y1 kita adalah 5 tambah dengan Y2 kita adalah 7 bahagi dengan 2. So, 7 tambah 5, 12. 12 bahagi 2 sama dengan 6. So, awak dapat midpoint PQ adalah 1.56. Dan ini adalah midpoint. Okay, so maksudnya 3 bahagi dengan J ni adalah 1.5. So 3 bahagi J sama dengan 1.5. Pindahkan bahagi J sebelah dari darab. So 3 sama dengan 1.5J. 1.5 darab pindah sebelah jadi bahagi. So 3 bahagi 1.5 sama dengan J. So J awak dapat sama dengan 2. Okay, dan ini adalah Y, di mana Y adalah 6. So 5 tolak K bahagi 3 sama dengan 6. Bahagi 3 pindah sebelah jadi darab. So 5 tolak K sama dengan 18. Okay, so kita pindahkan negatif K pergi sebelah jadi positif. Positif 18 pergi sebelah jadi negatif. So 5 tolak 18 sama dengan K. So K sama dengan 5 tolak 18 adalah negatif 13. So dapatlah nilai J dan K. Dia tricky sikit. Soalan tu dia pusing sikit. Okay, kita tengok next example. The point Q25 is the midpoint of line PR. Baca betul-betul. Dia bagi tahu kat kita point Q ni adalah midpoint untuk line PR. Tulis kat bawah. Okay, midpoint untuk line PR adalah Q, koordinat dia 25. Okay, next. If the point P and R are M8 and 10N. Okay, dia bagi tahu kita point P adalah M8, point R adalah 10N. Dia suruh kita cari value M dan N. So jangan risau, awak kena tahu konsep. Sekarang awak ada point P, awak ada point R. Macam mana awak nak cari midpoint PR? Midpoint PR kena ada X, kena ada Y. Nak cari X, X1 tambah X2 bahagi 2. Nak cari Y, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okay, so katakanlah ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. So M tambah 10 bahagi 2. Ini koordinat X. Dan untuk Y, 8 tambah N bahagi 2. Dan soalan dah bagi tahu kita midpointnya adalah 25. Ini nilai X, ini nilai Y. So ini nilai X. So M tambah 10 bahagi 2 sama dengan 2. So bahagi 2 pindah sebelah jadi darab. So M tambah 10 sama dengan 2 darab 2. So M tambah 10 sama dengan 4. Okay, so M sama dengan positif 10 buat pergi sebelah jadi negatif. Okay, so M sama dengan negatif 6. Okay, lepas tu ini adalah koordinat Y kita. Dan soalan dah bagi tahu midpoint punya Y adalah 5. So 8 tambah N bahagi 2 sama dengan 5. Bahagi 2 pindah sebelah jadi darab. So 8 tambah N sama dengan 5 darab 2. 8 tambah N sama dengan 10. Pindahkan positif 8 pergi sebelah jadi negatif. N sama dengan 10 tolak 8. So N sama dengan 2. 2 dapatlah nilai M dan N.
Okay, so sekarang bila dah dapat nilai M dan N, kita tahulah point P kita adalah M. M kita negatif 6, 8, dan point R kita adalah 10N. N kita adalah 2. Sekarang soalan yang kedua suruh kita cari jarak di antara P dan R. So kita dah ada X1, dah ada Y1, dah ada X2, dah ada Y2. Tak ada masalah untuk kita cari jarak. Okay, saya padam yang ini. So nak cari jarak, formulanya adalah, formula jarak adalah punca kuasa, okay, jarak di antara P dengan R, X1 plus X2 kuasa 2 tambah, sorry, salah formula, X2 minus X1 kuasa 2 tambah Y2 minus Y1 kuasa 2. So kita ada punca kuasa, X2 kita 10, tolak X1 kita negatif 6. Okey, kuasa 2 tambah dengan Y2 kita 2, tolak dengan Y1 kita 8 kuasa 2. So sini awak akan dapat negatif positif, awak akan dapat punca kuasa 16 kuasa 2 tambah 2 tolak 8 negatif 6 kuasa 2. So awak boleh carilah apa dia punya jarak di antara point P dan point R. Okey, cuma keyword dia untuk kita mencari midpoint. Midpoint untuk point A dan B contohnya, kita perlukan koordinat X dan Y. Di mana untuk kita cari koordinat X untuk midpoint adalah X1 tambah X2 bahagi 2. Dan untuk kita cari koordinat Y untuk midpoint adalah Y1 plus Y2 divided by 2. So ini sahaja formula midpoint yang kita kena ingat.